Episode kali ni kita berada di Gopeng dan hari ini saya rasa excited sangat sebab kita nak buat outdoor activities. Dan kalau korang nak tahu aktiviti apa, ha, jom ikut kita orang. Gopeng ialah sebuah pekan kecil yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Ipoh. Selain terkenal dengan nature seperti Gunung Ganang, air terjun dan keindahan Sungai Kampar, Gopeng merupakan sebuah destinasi untuk mereka yang sukakan aktiviti outdoor. Jadi, dalam episod kita hari ini, kita nak try beberapa aktiviti lasak di sini dan kita nak tengok keindahan kampung dan makanan yang ada di Gopeng ni. So, let's explore ada apa di Gopeng. Seperti biasa, sebelum kita nak start aktiviti kita, of course kena makan breakfast dulu. So, our local friend ada suggest untuk kita try makan roti canai di sebuah gerai yang dipanggil Warung Pak Din Sungai Itik. So, menu dia simple-simple je and kita orang order roti canai telur goyang dan roti sardin. Memang layak habis makan breakfast kat sini. Memang rasa feeling back to kampung. Okay, dah habis breakfast tadi, kita nak ke first location kita di Air Terjun Ulu Geruntum. Kita nak try... Okay guys, so sekarang ni kita berada di Ulu Geruntum Waterfall dan kita nak try abseiling. So jom, let's meet our guide. Alright. So, dari Pekan Gopeng, perjalanan ke Air Terjun Ulu Geruntum ni mengambil masa sekitar 20 minit melalui jalan-jalan kampung. So, aktiviti abseiling kita ni diuruskan oleh Happy Rafter dan kita nak berjumpa dengan guide kita, Bro Andy, di campsite diorang. Nama saya Andy bin Juram. Saya adalah sebagai river guide untuk Happy Rafter. Pengalaman saya untuk outdoor aktiviti ni adalah selama 8 tahun. Okay, so Happy Rafter ni sudah beroperasi selama 2 tahun dan kita punya camp betul-betul bersebelahan dengan Sungai Kampar. Okay, so Happy Rafter ni dia menyediakan outdoor activity sebagai wet water rafting, waterfall abseiling, caving dengan jungle trekking. So kalau mau book outdoor activity dari kami Happy Rafter, so kita ada Instagram. You boleh follow kita punya Instagram Happy Rafter dan kita ada hotline untuk booking. Kepada sesiapa yang berminat untuk membuat aktiviti outdoor, bolehlah cek kami di Happy Rafter. Okay guys, ketinggian air terjun ni adalah 15 meter dan korang kena hike sikit untuk ke pucuk air terjun untuk nak buat abseiling. Sampai di atas, diorang akan buat safety briefing dan akan ajar korang cara nak abseiling dengan betul. Pastikan yang korang gerakkan di belakang. Are you nervous? Ya, yeah, I think I'm more nervous than I am excited Masa yang diambil untuk abseiling ni sekitar 10 ke 15 minit dan pada yang dah confident tu boleh repeat satu round lagi. Bergantung kepada berapa ramai yang membuat aktiviti pada hari tu sebab korang mungkin akan share waterfall ni dengan group lain juga. So, selain dari abseiling, Happy Rafter juga ada membuat aktiviti lasak di Sungai Kampar seperti water rafting, river tubing dan diorang juga ada menyediakan campsite untuk korang nak camping. Memang lengkaplah kalau korang nak buat semua outdoor aktiviti di sini. Okay
Okay guys, so kita orang baru je habis abseiling and experience dia memang best gila. At first, I adalah rasa takut sikit especially bila tengok kat bawah waterfall. Uish, tinggi lah juga. Tapi diorang kat sini memang ajar cara betul nak buat. They will guide you to the whole thing lah. So bila korang sampai tengah-tengah sikit, dia punya air memang kuat gila. Tapi sebab you dah ada knowledge, so you know what to do. And I rasa experience dia memang best gila. So kalau korang nak buat any outdoor activities kat Gopeng ni, contact lah Happy Rafter. Okay, bye-bye! Okay guys, dah penat berabseiling tadi, perut pun dah lapar. Jom kita cari makan di Gopeng ni. Okay, so kita baru je habis abseiling and I tengah rasa lapar ni. So, our local guide cakap ada this mee kari nearby yang memang sedap gila. So, sekarang ni kita berada di Mee Kari Ami dekat Kampung Pintu Padang Gopeng. So, jom kita pergi makan. Kedai Ami Mee Kari ni terletak di Kampung Pintu Padang Gopeng. Kedai ni memang terkenal di kalangan penduduk tempatan dan harga mee kari di sini serendah RM4 semangkuk. Kedai ni dibuka setiap hari kecuali hari Rabu dan waktu operasi dari 8.30 pagi hingga ke 7 petang. So, jom kita tengok Helmy review apa rasa mee kari ni. Alright guys, so kita baru je habis makan dekat gerai mee kari Ami ni. So, overall experience aku kat sini memang best, memang layan. Ni suasana kampung dia. Memang rasalah back to nature lepas kau dah penat-penat abseiling ke water rafting kat Sungai Kampar tadi. Kau datang sini, kau makan mee kari yang panas-panas, layan dengan weather yang macam ni. And the price is very affordable, RM5 yang special baru RM6.50. So overall, kalau korang datang sini, korang buat aktiviti kat sini, make sure singgah Mee Kari Ami and try mee kari dia. Alright. Okay guys, so lunch pun sudah, kita nak ke next activity kita di Gopeng ni. Sekarang ni kita nak buat our next activity dan ni quite exciting juga. Kita nak naik ATV. Yeah. So sekarang ni kita nak masuk dan kita nak explore ada apa kat Gopeng ni dengan ATV. So jom. Gopeng ATV terletak di Kampung Gunung Mesah Hulu dan perjalanan dari Pekan Gopeng ke sini sekitar 8 minit. Okey, jom kita jumpa guide kita dari ATV Gopeng, Bro Ajak. Hai, nama saya Ajak. Okey, saya guide untuk ATV Gopeng. Okey, ATV Gopeng ni terletak di Kampung Jahang bersebelahan dengan Warung Piramli. ATV Gopeng buka setiap hari. Okey, start pukul 9 hingga pukul 6. Okey, dia ada dua slot. Okey, slot pagi and slot petang. Untuk aktiviti di ATV Gopeng, ada dua aktiviti. Satu leisure trail, satu lagi adventure. So, kalau korang nak pergi ataupun nak datang ke ATV Gopeng, korang pergi Instagram. Ya, dalam Instagram tu ada nombor telefon lah. So, korang just book dan korang datang and enjoy. Untuk korang yang tak ada experience in ATV, jangan risau. Diorang akan bagi crash course dan ajar korang cara nak bawa ATV dengan selamat. As long as korang rasa confident, confirm bolehlah. Okay, sebelum mula, diorang akan bagi safety briefing dan explain route yang korang akan lalu nanti. Sepanjang perjalanan, memang akan ada guide di depan dan di belakang untuk guide dan jaga korang. Sekarang ni kita orang nak naik ATV kita. Abang Syah akan dekat belakang tu. Kita nak jalan-jalan, explore Gopeng. Aktiviti ATV ni memang cara yang best untuk korang nak explore area Gopeng ni. Dikatakan trail ATV di Gopeng ni adalah antara yang terpanjang di Malaysia.
dan aktiviti ini mengambil masa sekitar 2 ke 3 jam bergantung kepada pakej yang korang ambil. Mula-mula, korang akan melalui kawasan kampung dan korang akan merentasi anak-anak sungai. Yang paling best bila kita orang lalu di kawasan off-road yang berlatar belakangkan gua tempurung. Fuh, ini memang experience kita orang yang sangat best dekat Gopeng ni. Jadi, kita nak ucapkan jutaan terima kasih buat ATV Gopeng dan tim dorang. Okay guys, kita baru je habis main ATV dan korang tengok kotor tapi memang worth it, memang berbaloi. Halfway through bila kita naik ATV tiba-tiba hujan, walaupun hujan, experience dia cantik. Dia macam dengan gunung-gunung, dengan berkabus, memang cantik lah. Lepas tu, memang puas hati. Daripada tak pandai naik ATV, sampai pandai naik ATV. Ha. Alright, lepas tu kita orang punya guide ajak dengan Wan. Thank you so much. Korang memang terbaik. Diorang betul-betul jaga kita orang, make sure kita orang tak terjatuh and ajak kita orang betul-betul. Korang memang the best. Okay guys, kalau korang datang ke Gopeng, I recommend korang try ATV Gopeng. Experience dia memang muah. So kalau korang datang Gopeng, jangan lupa try ATV Gopeng. Okay guys, kalau korang suka outdoor activities, Gopeng ni memang best. Daripada bukit dia, ke sungai dia, kepada waterfall dia, memang cun lah. Ha. Dan kat sini ada macam-macam jenis aktiviti yang korang boleh buat. Dan kita nak mengucapkan terima kasih kepada Happy Rafter dan ATV Gopeng untuk aktiviti-aktiviti hari ini. Okay, seperti biasa, see you guys in the next destination. Bye! In the next episode, kita nak explore dan tengok ada apa di Sungai Lembing.